bekas pabrik teh peninggalan Belanda. Tepatnya berada di kawasan Desa Cidatar, Kecamatan Kasurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Banyak cerita mistis yang tertinggal di pabrik yang berdiri sejak tahun 1918 ini. Tentang adanya gangguan gaib yang sering terjadi di sini, hingga mitos yang beredar kalau tempat ini sering dijadikan tempat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib. Apa yang sebenarnya terjadi di pabrik yang sudah 30 tahun tak berfungsi ini? Kami pun mencoba menguaknya. Sebuah bangunan tua terkadang meninggalkan misteri tersendiri. Sama halnya yang terjadi di salah satu bekas pabrik teh yang terdapat di Kecamatan Cisurupan, Garut. Konon ini merupakan tempat berkumpulnya para makhluk gaib. Benarkah demikian? Sebelah saya sudah ada Bapak Zaki. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bisa diceritakan, Pak, sejarah tentang pabrik ini? Hanya di sini ada beberapa suatu keajaiban ya, seperti yang teralami oleh masyarakat termasuk oleh penjaga di sini gitu. Seperti apa, Pak, kejadian? Ada satu yang makhluk lah gitu ya, seperti yang benar itu yang sari. Terus ada lagi beberapa cerita, ada kehilangan seperti anak kan sekian hari atau ada beberapa hari, itu kebetulan adanya di sini juga, padahal bukan di, kehilangannya itu bukan di lokasi sini gitu ya, tapi kebetulan pada waktu itu 2 hari atau 3 hari ketemunya di sini. Terima kasih, Mbak Zaki, atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu sampai akan kita ungkap malam ini, kan? Ya, insya Allah, Mbak. Sebagaimana tadi, kejanggalan-kejanggalan yang dialami oleh warga sekitar, yang dirasakan oleh para pegawai, yang mana insya Allah kita buktikan nanti ada apa yang sebenarnya. Boleh, kan? Langsung aja kita lakukan. Insya Allah. Baiklah. Terus bacakan yang lain kawasan makanan di sini lebih besar daripada di sini. Di sini terima ada menarik seperti energi. Tak ingin membuang waktu, imunisasi pun dilakukan. Tiba-tiba, mediator ini berubah. Ada sosok orang Belanda yang menghuni raganya. Apa alam? Anda siapa ya? Mau tahu mana saya, kan? Ya, saya mau tahu nama Anda. Well. Kalau kamu sudah tahu nama saya, mau apa selanjutnya, ha? Tidak, saya hanya ingin menunjukkan tempat ini ada sejarah apa saja seperti itu. Saya Putri, ini Kang Aar, nama Anda siapa? Nasalani NL. Anda penghuni asli sini? Saya memang nomor di sini. Sudah berapa lama Anda di sini? Cukup lama saya tinggal di sini. Boleh tahu usia Anda berapa? Ia sangat marah dan merasa terusik atas kedatangan kami. Kenapa? Saya tidak boleh tahu usia Anda. Anda tahu sejarah tentang tempat ini enggak? Dulunya sebelum jadi pabrik, tempat ini tuh apa? Hutan semua, Neng. Sejak kapan sih pabrik ini ada? Sudah lama. Kemudian kenapa bisa berhenti beroperasi? Nanti kamu bakalan tahu. Kenapa? Banyak di sini teman-teman saya di sini, kan? Saya sudah senang-senang di sini, tidak masalah sama kalian. Bukannya Anda yang sering mengganggu penduduk sini? Saya tidak
tidak mengganggu penduduk orang-orang sini. Mungkin sebangsa Anda yang teman-teman di sini suka mengganggu karena saya suka mendengar ada penampakan, ada seorang wanita. Bahkan katanya ada anak warga di sini yang suka diumpetin, disembunyikan di sini. Itulah siapa? Bukan itu, bukan orang saya itu. Ya udah, yang Anda tahu aja. Ada orang-orang pribumi, perempuan yang mau dinikahi saya, tapi orang perempuan itu tidak mau menolak sama saya. Siapa perempuan itu? Nama itu Dayang. Itu nama aslinya dia atau nama sebutan? Dia tahu itu kan? Saya gak melahirkan orang itu, saya gak tahu namanya. Kalau namanya selama itu orang tua yang ngasihnya, bukan saya, bukan. Terus tujuan Anda datang ke sini itu apa? Marah-marah. Kenapa sih Anda tuh marah-marah terus? Terus yang ngomongnya baik-baik. Nih, kata saya gak suka dari Arif Balus nanya sama saya nanti ada di belakang saya sama. Tanya nanti sama Balus tadi. Sehingga Anda gak bisa ngasih keterangan ke kami. Udah, cuma itu aja yang bisa Anda kasih. Ini Anda keluar lagi. Dirasa sulit memberi informasi, mediator pun disadarkan. Tak disangka, mediator ini berubah perilaku. Ada sosok lain yang menghuni raga ini. Siapa dia? Jangan kemana-mana, tetap di dua dunia. Sosok perempuan yang merasuki tubuh mediator ini. Boleh tahu Anda siapa? Saya Anjir. Kurang apa ya benar? Sudah berapa lama Anda di sini? Kurang mampu kebenaran diwat. Anjir itu mana? Kurang, panah minang ulin kan ya? Resep lupa baru nak? Iya. Arulin? Resep menang. Resep baik, tak kulit mata bapak budak. Oh, berarti hanya nang sok ngumpulin barbak noya gitu. Hmm? Nah, kenapa enggak ngambil dari bangsa Anda aja kok manusia Anda ambil? Aing mah resep nak kumat manusia. Nah, beda nah. Resep. Apa di bangsa Anda itu enggak ada anak kecil emang? Alah, kenapa kurang resep ah? Apa kalau anak manusia deh? Anda itu ngajak main sama anak-anak itu gimana caranya? Mau enggak resepnya baru nak? Sasatan lah nanti. Jadi anjir nggak wujud dengan sato. Banyak, kembar otak mariu. Biasanya kalau sedang bermain sama anak kecil itu Anda wujudnya apa? Asup, kamar rata simot, kuring mah bisa. Naon eta budak keresep nak. Kuring mah rupa pun eta. Terus Anda ajak main kemana tuh anak-anak kecil itu? Sak kurilin yuk. Oh ulin, oh itu lah, jauh. Anjir di masa kami ngeselain. Beda alam, arti gua aja iya sob kemungkinan aja benar semua jahil dari semua ganggu ke bangsa-bangsa kami sok aja menang bang. Cukup informasi kami dapat balik. Mediator pun disadarkan. Tiba-tiba seorang mediator sudah kehilangan kendali. Makhluk ini sangat beringas dan sulit dikendalikan. Kata Argun, coba untuk menenangkannya. Mana aja lama tadi? Ini siapa, Bud? Allah! Untuk niksa aja, Bud. Pokoknya, pentingnya siap. Oke, kita bisa ngobrol baik-baik. Ayo mengaku ke dia tempat. Bisa cerita ke kami nggak? Dulu ini tempatnya apa, kenapa bisa ditutup? Yang merengkak dulu, itu siaga ayona. Tempat iya siga naon. Hah? Aing teh. Anu diurus, kunu boga iya tempat. Aing di paraban. Aing di piala. Kudunung anak aing. Tempat ini tuh dibangun sejak kapan sih? Ngeslila. Tahun berapa? Mas ayah 400 tahunan. Terus memang dahulunya tempat pabrik teh apa sebelumnya apa di sini? Pohonan ini di kerajaan.
Kerajaan apa? Tidak perlu nyangong lain urusan sia. Maksudnya kerajaan apa? Sia mah udah kemari sore. Saya kan makanya saya mau tanya, saya mau tahu ini kerajaan dalam alam Anda atau... Oh, Raja Jin. Dengan kerajaan anak itu dengan airnya hotel. Dan saat dibangun pabrik ini, kerajaannya masih ada atau hancur juga atau pindah atau bagaimana? Ayah! Kenapa Anda tidak pindah? Kan masih bangun... Naon hak sia lo? Enggak, saya cuma tanya. Anda masih terganggu nggak dibangunnya pabrik ini? Jelas. Kenapa? Dengan aing, makhluk masuk meniti tadi. Jelema eta teh geus ngabalaksakeun. Dengan aing. Kunaon aja ngewan ka jalma nu tadi? Dengan aing. Dibangunna keneh. Nepikeun ka dipeleh. Ku si eta jelema tadi. Diri asupkan ku balansia. Memangnya naon kaitan anjun jeung eta awewe? Aing ngabdi ka manehna. Tiba heula. Sampai dileuleutik. Aing dipiara. Diparaban ku manehna. Nepekeun ka ayeuna. Dan Anda tugasnya apa sih di sini? Misatkeun jelema. Kenapa tujuan Anda seperti itu? Hah? Tujuan Anda memang menyesatkan. Tugas aing. Terus kalau ada suka gangguan-gangguan itu, ada ulah Anda gak sih? Oh! Arek naon! Gangguan seperti apa sih yang Anda buat? Khususnya ke jelema luar! Hmm. Resep, aing teh! Contoh hal, sia! Kenapa? Kenapa sama saya? Sia di luar ka dieu teu mentep izin! Henteu punten ka aing! Saya udah bilang assalamualaikum. Naon assalamualaikum, naon! Salam bagi umat Islam, permisi bagi... Naon Islam! Orang ngomongkan kata eta! Anda ini bukan Islam. Lain, jin aing mah. Masa jin naon aja nih? Jin kopi rek naon. Yang Anda tahu tentang tempat ini apa? Tadi Anda bilang ada penjaga di sini, Mera. Kaitan Anda tentang tempat ini apa? Menjaga kerajaan. Anda hanya menjaga. Menjaga gunungan aing. Siapa sih pemimpinnya di sini? Kalau Anda punya kerajaan. Gunungan aing. Dayang Sari. Terus yang Anda tahu tentang sosok Dayang Sari itu dia siapa? Gelis. Ya. Boholana manena dipelet. Sama siapa? Boholana. Terus apa yang terjadi? Nepikeun ka dorek sangeta dunungan aing. Patak aing tengona. Khususna aing anu dipiara ku dunungan aing. Terus setelah itu apa yang terjadi setelah diguna-guna? Ka dorek sana dunungan aing. Dayang Sari itu sebentar deh. Ya, apa sih? Kita jangan selanjutnya ngusul dulu. Balik! Iya, nanti kita besok balik kalau udah selesai. Dayang Sari itu memang nama aslinya wanita itu atau samanya sebutan? Atau simbol? Atau apa? Merentah arti usia. Arti dayang jadinya teknelis. Iya, Sari memang namanya. Oh! Berarti dia wanita paling cantik saat itu. Oh. Terus dahulu matak dipelet oke. Berarti kalau dia dipelet sama orang Belanda, dulu tuh dia maksudnya manusia. Oh. Bagaimana ceritanya dari manusia tiba-tiba ke alam gaib seperti itu? Lain urusan aing. Kemudian lah pedahku laku lampahna orang Belanda tadi. Oh. Dikumahakeun anya. Anu saingga eta Dayang Sari nepikeun ka aya di alam dia. Kadorek sana, tikun kepayana, tapi bebeja ke aing, mitah ke aing. Dia tuh kesini ngapain gitu sampai orang Belanda itu bisa melek di awal itu dia ngapain kesini? Gelis, bukan gelis sana nak. Ya. Eta orang Malanga namu tadi yuk, tapi kan kebogohan anak. Kudunungan aing ditolak, tapi kan kadipelet nak. Saya mau tanya, katanya sering ada gangguan-gangguan itu ulah Anda seperti itu. Oh, oh. Terus kalau misalnya katanya ada yang suka warga di sini hilang dan diketemukan di sini itu bagaimana sih? Aing tete. Bagaimana cara menemukannya? Dibawa pulihin ku aing. Kata budak, sabar. Minuman aing sebelum ke budak beti. Bagaimana caranya? Kesongkan pikiran anak kuai, sangka dialahkan kaya tempat. Gimana sih prosesnya itu seperti apa? Dipoekan hati anak kuai. Di waktu anu nyicingan di dia, aing tuani. Sebab dunungan aing kusi ngomong ke aing. Bilang apa? Bahwa anak ayah perjanjian.
perjanjian apa? Dan urusan air, nyangkut kedudukan air. Berani kami! Terus tempat ini ditutup itu gara-gara kenapa sih? Kenyau! Kita tidak mau cerita tentang apa? Kenyau! Lain urusan air. Akhirnya, mediator pun disadarkan. Masih banyak cerita yang ingin kami ungkap. Mediumisasi pun dilakukan. Makhluk ini bergerak tak jelas arahnya. Apa yang terjadi? Tetap di dua dunia. Tuhan, siap datang ke kadar radio. Kita hanya ingin mengungkap sejarah tempat ini aja, itu aja. Ganggu siap. Entah kenapa, makhluk ini marah dan mengusir kami. Pula anjir mau di rumah masuk. Minta dulu kan jadi. Kita cuma mau tahu sejarah tentang tempat ini. Anda bisa ceritain nggak? Lain datang kan ya, Tis ya. Mawa teh. Kerbatur aing ya. Suka aing datang ke karya. Ijin. Kenapa Anda kunci tentang kedatangan kami? Sia sarua hejeng nu tadi datang anu anyar sia papanggih aing izin. Izin aing teh izin padahal. Sanjeun teh. Ngaran aing. Yo. Nu ngaran aing Dayang Sari rek naon sia? Kunaon anjeun pangangewa kajang wafir waran. Wong anak. Aing dipet sama siapa? Ku orang luar. Memangnya dulu Anda kesini tuh bekerja atau apa sih apa yang ada? Aing digubug. Memangnya ajeng di mana? Tadi nak aing dititah ku manehanna na. Secara silaturahmi cenah urang kidieu berkumpul. Tapi nah betrek kawin aing ke sudi. Berarti maksudnya dulu ini Anda sosoknya manusia kemudian menjadi jin seperti itu gara-gara ditelan sama orang Belanda itu? Ari ngerti mas ya. Siapa yang membunuh Anda? Antau sia. Sini aja. Antau sia. Antau sia. Aing udah perasap kawan gua. Antau sia. Ini dengar dulu sama mas. Mantap sia. Anda ini kalau dulu manusia nggak mungkin bisa jadi jin. Iya, mantap. Nggak, ngarang-ngarang cerita. Mantap, jangan kebutuh, siap. Kebutuh kehargaan, mantap, siap. Ada ini Dayang Sari beneran atau hanya mengaku-ngaku saja sih? Kalau Dayang Sari itu sosoknya wanita cantik, lembut. Iya, memang Anda. Gunaan sobat na anjin bisa ayah di alam jin, Bagaimana sih ceritanya? Nah, aing lo dibawa nak di dia. Aing gitu nak di dia. Aing jadi jin kabir teh. Kunaon. Ku ayana aing pamenta aing, aing hayang ganggu urang luar. Enggak. Aing hayang balas dendam. Jempes ya. Jempes ya. Jempes ya. Jempes ya. Sia urang luar sia. Jempes ya. Jempes ya. Sia urang luar sia. Jempes ya. Ah sia. Jempes ya. Jempes ya. Tiba-tiba makhluk ini berlari keluar. Apa yang ia cari? Aar pun coba mengendalikan situasi. Aing yang tenang. Beberapa tenang siap ya mah. Aing tenang siap. Di badan dia mah siap.
Kalau sosok Dayang Sari ini sebelum ada pabrik ini atau saat pabrik ini ada sih? Sak wewe nak ayah bukio ge ayo istri dia istri cicingkan di dia itu apa waktu itu cicingkan mangai cicing 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 ah terus apa tak bisa mah haling ah tak bisa mah aing Dayang Sari tadi kayak tempat nah haling ah haling ah haling mengganggu manusia sekitar sini yang suka menyembunyikan orang itu siapa sih anda bukan atau sebangsa anda Nita Nita, kenapa sih anda melakukan itu buat apa? Nah, aing, ngopi baturin. Kemudian kalau gangguan ke orang luar itu, anda melakukan apa? Aing, jika cahaya jerok asup keluar, keluar asup ke jerok. Coba memangihan ke aing cahaya. Nah, dan aing nak aing minta mangguhkan di dia. Saksi, maaf. Lain anjin hayang mentar keluar, anjin hayang bina sok keluar. Sok. Saat mediator akan disadarkan, tiba-tiba terdengar teriakan seorang meminta tolong. Makhluk apa yang masuk ke dalam raga mediator ini? Akhirnya, mediator pun dapat disadarkan. Kak Ar, setelah kita melewati proses mediumisasi, hikmah apa yang bisa kita ambil? Ya, alhamdulillah, Mak. Proses mediumisasi malam ini, yang mana ada suatu kejadian yang memang di luar daripada jangkauan kita, yang diantaranya kejadian yang dialami oleh seorang wanita yang mana dia diingini oleh seorang orang asing, namun dia si wanita itu tidak mau dan akhirnya orang asing ini sehingga melakukan dengan cara mengguna-guna atau memakai semacam ilmu yang di luar daripada syariat Islam. Terima kasih Kang Ar atas penjelasannya, semoga ya bermanfaat. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aing minta pangguhkeun di dieu. Anjeun hayang pindah sok keluar. Sok. Thank you.